Hi guys, welcome to my channel. Hi, welcome back to my channel. Dengan aku Yuni. Jadi sekarang aku lagi ada di kebun apel. Banyak banget. Hari ini kita mau panen apel. Mau panen apa? Suka apel ya? Ini lihat banyak banget, padahal pohonnya cuma segini, tapi lihat buahnya melimpah-limpah. Ini banyak banget, ya ampun. Kata orangnya, kalau kita mau petik, kita putar-putar aja kayak lampu. Ini kayaknya belum ready deh. Coba kita cari yang udah masak. Tuh, diputar. Ini kita ambil. Coba ya, kita petik. Ini merah banget nih. Aduh. Langsung jatuh waktu diputar. Mari kita coba. Gila, ini manis banget. Enak. Ada wangi-wanginya gitu. Gila, ini buahnya melimpah-limpah. Coba ya. Petiknya diputar. Dapat dua. Jadi hari ini hari pertama mereka buka untuk kita bisa petik. Cuaca hari ini panas banget. Panas nggak? Ya. Dari sebelah sana sampai ke sebelah sana semuanya kebun apel. Besar banget. Besar. Iya besar. Tapi nggak boleh yang besar. Yang kecil ya. Ya. Ini pohonnya tuh masih kayak kecil-kecil gitu, tapi buahnya udah banyak banget. Tuh. Ini kita lagi jalan cari pohon yang lainnya. Oh, lihat guys, banyak banget. Tuh, dia mau ambil. You need help? Bisa? Bisa enggak? Coba ambil ya. Nih, oh ini belum deh. Coba kita cari yang udah masak. Oh yang ini. Yang ini mau? Ya ini. Coba adek rasa. Gimana rasanya? Enak? Enak enggak? Suka? Suka? Banyak banget guys buahnya. Benar-benar melimpah-limpah tuh. Kasihan sampai jatuh-jatuh. What is that? Mari kita coba ini yang kecil. Warna hijau. Gila, enak banget. Kayak ada aroma-aromanya gitu loh buahnya.
Buahnya tuh kayak crunchy gitu, guys. Enak banget. Di sini tadi setengah kilonya $3. Jadi sekitar berapa tuh? 45.000 setengah kilo, tapi kalau kita lagi petik kita bisa makan sepuasnya. Jadinya kayak murah ya hitungannya. Ya, aku coba yang ini pohonnya. Aduh, panas. Mas, ini lah, biar gak panas. Apa? Apelnya tuh kayak manis banget. Terus ada kayak tekstur crunchy-crunchy-nya. Sama ada wanginya gitu loh. Gimana gitu, pokoknya enak banget. Ini lihat, ya ampun. Tuh. Diputar. Banyak banget. Ini udah kayak merah banget. Merah manggis. Sekali dipegang langsung jatuh, berarti kayaknya udah manis banget deh nih. Eh, copot jatuh sendiri. Kata orangnya tadi, kita petiknya harus hati-hati supaya daunnya juga nggak ikut kepetik, karena daunnya tuh kayak mempengaruhi buahnya untuk tahun kedepannya. Sampai di sini dulu video kita. Ini aku udah dapat satu keranjang. Tuh. Sekarang tinggal bayar. Gila, panasnya tuh benar-benar nyengat sampai ke kepala, pusing banget. Saking panasnya.